Halo, dan what's up guys, balik lagi bareng channel YouTube gue Sandi Ramadhan. Tadi openingnya cempreng anjir. Yo, dan what's up guys, balik lagi bareng channel YouTube gue Sandi Ramadhan. Di video kali ini gue bakalan mainin game Line Rangers ya dude. Dan ini betul akun second gue ya, akun kedua gue. Sebenarnya gue ini veteran Line Ranger dude, kalau lu gak percaya nih ya. Rangers ungu gue lumayan udah ada 7 juga kan. Gue bikin akun baru soalnya gue pengen buka gacha si ini dude, gacha si apa ini tuh namanya, si Shinchan ya dude. Lagi collab sama Shinchan dan kebetulan ada ODS, apa namanya, ya itu yang tingkatan gitu ya, odds ya, ODDS up gitu ya. Dan gua tertarik gitu, dan di akun sebelumnya tuh susah banget buat dapetin rubinya, kipak. Dan kali ini gua ada 800 ruby, so gua bakalan mainin ini sih, buka gear sama buka rangers ya. So tanpa banyak bacot kita langsung aja buka. Tapi sebelumnya gua mau ini dulu dude, mau nyiapin HP dulu bentar ya. Oke, ini udah ya. Ini gua nyiapin HP tuh sengaja buat ini, buat backsound ketika gua hoki gitu ya dude. Buat backsound ketika gua hoki, tar 1 2 3 4 5 6 7. Oke, dan seperti biasa gua pakai lagunya si Brando, Wik Wik Wika Wika ya. Ini dia yang ini ya. Ini. Ah. Oke, tanpa banyak bacot, gak usah pakai teori lah ya, dude. Langsung aja kita buka ini dulu yang pakai tiket yang gratisan. Gua nggak berharap apa sih dari gratisan ya. Nggak berharap apa-apa dari gratisan, so kita lihat aja. Ya, syukur-syukur dapat sih. Collector brownie itu jelek banget ya. Kita buka lagi. Ya, minimal dapat bintang 3 biru Alpha Zeus atau siapa kek. Berarti ini first akun ya, jadi belum buka gacha sama sekali. Semoga aja hoki lah ya dude di sini. Anjing, 2 kali collector brownie nih. Semoga aja ini dapat ngebuang sial gitu ya. Ya seperti kebanyakan pemain Line Rangers lainnya, gua bakalan ini ya, apa sih namanya? Langsung aja 300 tanpa pakai teori, cancel teori, ubah ke bahasa. Langsung aja kita coba. Kita pakai teori, pasrah aja lah ya. Soalnya nanti besok juga gua bakalan buka lagi sih. Bakalan buka lagi sih. Heavy metal boss. Oke. Heavy metal boss. Chicken Carselli ya, lumayan gua butuh Chicken Carselli sih. Ini bagus ya. Chicken Carselli kita tutupin. Gua nggak tahu, gua nggak lihat soalnya ditutupin pakai jari gua ya. Aduh, udah nggak akan bener nih. Soalnya nggak ada ini, nggak ada ability-nya non ya. Kita lihat lagi apakah hoki. Ah, aduh nggak hoki. Jelek banget itu mah dude. Kita lihat lagi. Aduh, kok jelek banget anjim. Kita lihat lagi, semoga aja hoki. Nih fire nih, fire nih. Semoga aja Shinchan ya. Ini gua belum lihat anjing. Ya, main lah ya. Ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Fire lagi di fire nih, fire nih, fire nih, fire nih. Aduh, aduh, goblok dapat jerapah, kipak anjing. Kipak dai, dapat jerapah. Dan gua bakalan buka. Oh, gua bisa buka 2 ternyata ya. Bisa ternyata buka 2 ini ya. 2 gacha gitu. Dan gua bakal buka ini sih, soalnya gear itu sangat penting ya, dude. Gear itu sangat penting. Jadi tanpa banyak bacot, tanpa banyak teori, langsung aja kita okay aja. Kita nggak tahu ya. Tapi gua agak deg-degan sih. Gua tutupin pakai jari gue seperti ini, jadi gua nggak bisa lihat apa yang gua dapetin gitu ya. Nah, ini jelas sih bintang 5 ya. Di sini soalnya ada 2 ability dan Midnight Crop itu sangat jelek. Aduh, ini bintang 5 lagi udah kelihatan. Wah. Oh, tapi ini yang lama sih ya. Skill Evaderate, Skill Accelerate, Physical Div, Hit Point, Skill Evaderate, Skill. Wah, anjir, ini bagus. Patut disyukuri. Anjing, kena copyright, takut kena copyright ya, langsung aja percepat ya. Ini di sini aja lah ya. Ya takut kena copyright, goblok. Udah langsung aja kita ya, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini bintang 5.
bintang 5 lagi ya, bintang 5. Anjir, Kamen Rider ini baru ya gak sih? Baru nggak ya? Tapi ini nambah hit point sih sama elemental powers. Wah, ini bagus sih anjir. Patut di ini lagi ya. Patut dimuanya nyalakan musik lagi ya, tapalah itulah. Ini gua hoki nggak sih? Action Kamen Gear ya? Kita udah wika. Ya udah kita terakhir ini ya. Oh, udah beres dude. Ini patut di screenshot ya anjing. Oke. Oke, kita lihat dulu. Oke dulu kita. Anjing, hoki, cok. Hoki, cok. Action Kamen Gear. Hoki, cok. Anjing, kita dapat 0,50% anjing. Udah copyright anjing, enggak akan benar. Wah, gila hoki parah sih anjir. Tadi tuh gua sama dapat apa lagi sih tadi tuh, dude? Sama apa lagi ya? Hoki sih kita dapat ODS-nya ya. Hoki parah sih. Tapi defense dua-duanya anjir. Kita lihat ini. Ini ya, Leonard. Ini switch buat apa sih? Enggak tahu, gua enggak ngerti anjing buat switch buat apa, cuy. Oh, itu switch physical defense-nya ya. Oh, ini bisa diganti ya, kan ini physical defense-nya. Nanti gua ganti-ganti deh, ini elemental power juga bisa di-switch ya. Nggak tahu juga sih gua fixed operator ya, elemental power select sih. Nanti gua switch-switch bisa ya, gampang ya. Dan yang jelas gua hoki sih hari ini. Buat gear gua hoki, tapi nggak tahu nih gua buat ini. Apakah hoki? Buat gear hoki sih, apakah di sini bakalan hoki juga, nggak tahu juga gua sih. Anjing, HP-nya susah dinyalain, cok. Apakah hoki? Ini non, aduh anjing, cok, KSM, cok, minimal bintang biru 2 lah, cok, KSM-nya. Ini gua atur lagunya dulu ya. Non lagi, udah gak akan bener ini mah. Lifeguard Koni ya, setidaknya bintang 8 lah ya. Kita lihat, non lagi. Aduh anjing, kolektor brownie di mana mana. Ah, non lagi, pink kampanye Koni ya. Dia bintang 3 sih, bintang 3 lumayan. Gua butuh sih, soalnya banyak banget di tier bawah itu. Ini bagus sih, bagus. Dan kita lihat water, ini water. Patut disyukuri nggak ya? Tapi ini balon master coin itu bagus sih. Dia 2.400.000, tapi nanti aja lah ya. Gua pingin dapat yang mantap. Anjing, terakhir ya ini ya. Oke, terakhir. Ah, goblok. Banyak beci kolektor brownie-nya anjir. Ya udah, besok gua bisa buka lagi ya, dan gua besok kayaknya bakal buka gear chest ya. Ya ini event gua nggak sempat ngikutin event ini nih, soalnya gua kan ini akun baru kan. Ini di sini gua ada 80, tapi gua bakal ngebuka nanti aja pas di 100 lah ya. Oke, nothing special, dan ya emang beneran nothing special sih. Paling gua dapat sih ini doang. Ini lumayan agak bagus sih. Ya ini agak bagus. Yang menurut gua agak bagus tuh cuman heavy metal boss jelek. Ini lumayan agak bagus juga ya. Ini lumayan agak bagus menurut gua ya. Kurang. Ini nih gua ngincar ini ya. Ya nothing special dulu, cuman ini doang ya. Okay lah guys, mungkin segitu video dari gua. 8 menit ya. Aduh, 8 menit. Harusnya 10 menit, tapi udah bodo amat ya. Semoga kalian suka sama konten Line Rangers. Nanti gua bakal lanjutin. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and